mau ke press conference-nya Mami. Konser semesta Kasdayanti insya Allah akan dapat berharap di tanggal 5 Agustus 2023 di Jakarta International Expo. Lihat sini dong. Cheese. Mau ke press conference-nya Mami. Umurnya juga ikutan konser ya? Iya. Nanti nyanyi juga di Jakarta. Excited. I'm excited to sing, tapi agak nervous juga gara-gara kayak like aku belum terlalu terbiasa in a big crowd gitu. Jadi I'm excited but nervous at the same time. So yeah. Ini favorit sepatunya? Enggak, ini baru muat sepatunya. Kenapa bisa jadi favorit? Gampang dipakai. Merasa cantik ya. Nanti gak boleh cry. Mami sama mama. Working, oke? Okay? Workingnya gimana? Ini komputer ya? Kita mau ke neighborhood restoran untuk press conference konser Mami. Dan konser ini berkat dan konser semesta Kristianti ini. Dulu kita Traya tahun 2015. Bismillah. Kolaborasi Kristianti, Erin Gutawa dan Jais Biakto. Sekarang kita Raya present dan AHA. AHA sebagai organizer. Sebagai organizer dari dengan apa? Kita senang ya. Makasih. Karena anak-anak sudah terlibat di dalamnya. Makasih ya. Ada Ata, ada Aurel, terus ada apa? Tetap kolaborasi sama apa? Pak Erin Gutawa dan kita. Iya. Gita Gutawa, makasih suamiku tercinta mau membuatkan konser ini untukku dan untuk Indonesia, untuk penggemar semuanya yang udah tunggu. Thank you. Bye-bye. Yuk, let's go. Apa? Nanti ada bintangnya, salah satunya. Aurel Lemos. Sama kakaknya. Aurel. Cepet. Mantap. Kita paling lambat Februari. Thank you.
aksi dari kawan itu akan menjadi sukses saat di 5 Agustus mendatang. Dan hari ini kita menggandeng Bang Ata yang menangani juga Aurel dan Ibu Amora sudah hadir juga bersama dengan kita. Amora lewat, kita sambut dengan tepuk tangan dong. Yes, oke. Okay. Jadi sedang terus berproses ya, Bang ya. Senang sekali. Secara keseluruhan mungkin saya agak detail dikit, tapi karena saya mewakili Ade Mita dan Bia Sirdono untuk ngomong di depan sini. Orang-orang pasti bisa melihat Chris Dayanti yang pandai dan fasih sekali membawakan lagu, sangat menguasai panggung, tapi juga sangat fasih menyapa penonton. Tapi juga mungkin nanti penonton akan bisa lihat Chris Dayanti sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu. Kalau itu dilihat, penonton ini bisa menjadi inspirasi semua orang. Dan kira gitu, saya ngapain di konser ini, ya biasa saya akan mengawal Mbak Kade ini dengan saya akan jadi apa ya, mengawal ide-ide seni. Terima kasih Gemi Kade yang luar biasa. Kalau ditanya kakak tadi, betul kalau yang semuanya harus dari awal, dari idenya Gemi keluarin, itu yang pertama kali. Sebelumnya kita ikut-ikut aja biasanya sama Gemi, gimana gitu. Karena Gemi yang banyak diajak kayaknya. Demi konser Gemi ya, bismillah. Memberikan yang terbaik. Yeay, semangatnya semangat. Pasti turunannya kencang. Yes, istri saya itu dia sangat suka banget nontonin konser ibunya sendiri. Yang pertama saya ucapkan syukur yang sangat-sangat luar biasa sampai pada hari ini. Alhamdulillah segala persiapan untuk konser Semesta Krisdayanti insya Allah akan dapat berhelat di tanggal 5 Agustus 2023 di Jakarta International Expo Convention and Theater di Kemayoran. Tentu landasan syukur yang luar biasa ini yang menjadikan saya insya Allah akan terus membersamai langkah-langkah untuk hidup yang lebih baik bersama keluarga saya, suami, anak-anak, cucu, dan mama yang masih luar biasa. Mama itu saksi konser saya dari tahun berapa? Dari 2001, pokoknya udah sasakan sampai hari ini, tetap mau sasakan untuk nungguin apa menjelang konser Semesta ya, Mbak ya. Tentu bertambahnya usia akan terus menjadikan kita insya Allah pribadi yang jadi jauh lebih dewasa dan terus menjadikan syukur itu sebagai landasan utama kita untuk menghargai sesama. I feel excited, tapi rasanya juga nervous. I don't usually perform to like big crowds, and I feel like what if they don't make it? So like, but it's okay. Many people support me. Afirmasi. Iya, afirmasi yang orang memberikan afirmasi diri sendiri nih. Kita berikan tepuk tangan dong. Kita dukung Amora. We love you. Responnya tadi gimana? Cool, happy, nervous nggak? Nervous sedikit, tapi gak apa-apa, it's okay. Terima kasih, kami sudah melakukan konferensi pers konser Semesta Krisdayanti di The Neighborhood di Wijaya. Kita terima kasih sekali untuk semua pelancaran hari ini. Semestanya baik, cuacanya baik, udaranya enak, dan penyampaian kita tentang konser ini bisa diterima tadi sama medianya juga aktif bertanya, rame, dan udah syukur alhamdulillah tinggal kerja, mudah-mudahan goal!